Sekarang kita bahas tentang anggaran ya. Anggaran untuk pembentukan ID card number elektromagnetik dan anggaran untuk membuat perusahaan uang. Kan itu saling berhubungan dan terintegrasi ya. Kita juga di sini punya harus mempunyai tim-tim yang bagus. Tim presentasi yang bagus dan dia harus timnya itu dia harus yang ibaratnya bisa menunjukkan keakuratan data sistematis, dan itu orang-orang yang ibaratnya udah excellent ya, excellent dari segi presentasi, excellent dari segi skill dan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi kalau kita presentasi kan itu dari banyak negara ya. Kalau banyak negara berarti satu full kita targetnya adalah bumi ini, satu bumi dengan semua negara-negara di dunia harus menggunakan ID card number atau magnetik. Jadi full. Ibaratnya kalau kita mendownload sesuatu itu harus full. Jadi bola dunia itu harus full. Jadi kan kita mudah terintegrasi. Nah, yang saya bilang karena kita udah terintegrasi dengan bumi, jadi kita full full semua negara-negara menggunakan ID, berarti kita tidak bisa dipastikan ya, saya estimasi ya, tidak ada namanya rakyat miskin lagi yang terlalu miskin banget. Paling enggak kalau kita ada tiga kategori nih, ada kategori kaya, menengah, dan bawah ya. Itu yang bawah itu tidak termasuk kategori yang sangat-sangat di bawah banget, yang sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan selama kehidupannya. Mungkin di bawah itu karena mungkin faktor kemiskinan itu bisa dari macam-macam ya, faktor kemiskinan. Mungkin dari sisilah keturunannya atau yang dulunya apa ya, mungkin riwayat-riwayatnya saya kan nggak tahu ya, sepelajari lagi itu mungkin dari mungkin juga karena korban korupsi dari level atas, bisa jadi level atas. Jadi sebenarnya semua kategori golongan tinggi, menengah, bawah itu sebenarnya sama aja sih. Kita itu kan di dunia ini hidup ya, ibaratnya tinggal nerima aja apa yang diberikan oleh Allah ya. Kita mau dari golongan atas, menengah, dan bawah. Untuk bisa ke atas, kita kan taunya cuma kerja keras. Tapi juga ada golongan-golongan seperti golongan budaya-budaya yang zaman dulu. Mungkin keluarga raja, keluarga ratu mungkin memang udah kaya dari sananya. Saya itu juga harus dipajar lagi. Saya sih belajar itu senangnya akurat ya, tidak suka yang serba palsu. Ini palsu, ini barang palsu, ini data palsu. Saya nggak suka memanipulasi data hanya untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Karena kasihan nanti yang di bawahnya itu tidak kedapatan apabila mereka sakit atau dia tiba-tiba udah tua, dia tidak mengalami tanpa biaya, tidak ada biayanya, tidak ada mus, itu kan jadi tanggung jawab semuanya. Jadi semua alam semesta ini akan menjadi ngamuk gitu ya, ngamuk karena ketidakseimbangan. Yang atas kok begini banget sehingga yang bawah terlalu di bawah banget kan gitu. Jadi jadi begini sistemnya. Timnya itu ada tim presentasi untuk negara-negara dunia. Jadi memang itu harus bisa dari tim Indonesianya harus bisa berbahasa sesuai dengan agama sesuai dengan negara-negara yang akan dipresentasikan. Jadi misalnya negara Indonesia mempresentasi ke bahasa ke negara Belanda, dia harus menggunakan bahasa Belanda dan harus menerangkan dengan sedetil-detilnya sistem, dan dia juga harus memenuhi syarat-syaratnya, harus memiliki pengetahuan dan skill yang bagus, sehingga orang-orang Eropa itu mereka ilmunya lebih tinggi daripada Asia, tapi Asia juga tidak kalah pintarnya dengan negara Eropa.
Jadi semua itu kan keseimbangan. Tidak ada nantinya di masa depan di era 30-50 tahun mendatang itu yang korupsi. Kita ini ibaratnya buyutnya, buyutnya masa depan. Jadi kalau saya aja sekarang usia 39 ya. 30 tahun, 50 tahun mendatang saya berusia sekitar 70-an lah sama sekitar 90-an. Sekitar segitu. Tapi udah tua banget, berarti kan saya udah mungkin lupa ilmunya dari mungkin di muda saya dulu sering apa belajar bekerja gitu. Jadi untuk sekarang ini kita buyutnya, buyut untuk memberikan generasi di masa akan datang itu dia apa pengetahuan yang akurat dan sistematis dan fungsinya, resikonya, sehingga dia bisa membentuk keseimbangan yang baik untuk alam semesta ini. Jadi alam semesta ini tidak merasa dia tidak seimbang nih ya, kiri kanan tarik menarik, satunya bisa nanti anjlok banget gitu ya. Anjlok banget berarti kan istilahnya ocean gitu ya. Nah, karena kita keseimbangan satu bumi ini antara kayak keseimbangan itu, jadi kita harus ibaratnya saling satu sama lain balance. Walaupun kita berbeda-beda golongan, ras, apa dari segala bentuk perbedaan, tapi intinya di mata Allah itu kita sama. Sama, sama. Jadi kita diberikan kasih sayang dan perlakuan yang baik dan layak. Dan juga tidak diperlakukan seperti memang misalnya golongan bawah itu benar-benar diperlakukan seperti orang miskin banget. Tidak, tidak seperti itu. Karena semua adalah makhluk ciptaan Allah yang datang ke dunia ini dengan penuh jalan kehidupan yang berbeda-beda sesuai dengan ujiannya dan bagaimana mereka mencari jalan keluarnya mereka masing-masing. Jadi anggaran itu bisa didapatkan kalau kita mempunyai kekompakan dalam satu bumi yang full. Dia menggunakan ID card dan membuat perusahaan uang dengan motonya adalah jujur, adil, dan amanah. Jadi semua itu seimbang. Hewan pun juga dapat rezekinya, manusia pun juga dapat rezekinya. Itu sesuai dengan amanah-amanahnya yang diberikan oleh para malaikat-malaikatnya dalam memberikan amanah. Malaikat itu kan ibaratnya nggak kelihatan ya, bisa berbentuk fisik manusia, dia mempunyai ketaatan terhadap Tuhannya untuk memberikan amanah. Dia tidak ketahuan ini malaikat, ini manusia atau apa. Jadi nggak, itu yang disebut namanya pekerja-pekerja dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang udah dibuatnya harus seperti itu gitu. Kita manusia tidak tahu kalau memang malaikat Tuhan itu sebenarnya ada udah masuk ke bumi ini.